Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui live stream showroom official JKT48. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aita Kata yang akan dibawakan oleh generasi 11 JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag #AitaKataJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Cynthia. Sampai bertemu sebentar lagi ya. Semuanya, selamat sore. Sore. Kami dari JKT48 generasi 11. Ya, selamat datang di pertunjukan setlist Aita Kata oleh generasi 11 JKT48. Yeay. Tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nagiki no Figure, boneka yang menyedihkan. Yang kedua ada Nabirara Shonan, air mata Shonan. Dan yang ketiga ada Aita Kata ingin bertemu. Gimana? Seru gak? Seru! Keren, keren. Ya, bertemu dengan kalian semua adalah momen yang telah kami dambakan sejak pertama kali kami di sini. Kami bersyukur akhirnya harapan kami dapat terwujudkan dengan adanya setlist ini. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan kita lainnya. Oleh karena itu, mohon dukungannya selalu untuk generasi 11 ya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing dari yang paling kiri sambil menceritakan lomba 17-an apa sih yang paling kita suka. Wede, silakan. Desai, aku mau pantun. Boleh. Terima kasih, Joget Reaper. Cakep. Desai, I love you forever. Wede, icie, icie. Terima kasih ya. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Daisy akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy. Terima kasih. Daisy. Daisy. Wow. Kasih ya. Oke, jadi lomba 17 apa yang aku suka ikutin? Ngomongin soal lomba 17 tuh kayak langsung kelihatan gak sih yang mana yang ambis, ya kan gitu. Soal juga yang santai nah gitu. Jadi aku tuh termasuk orang yang santai gitu. Jadi aku tuh suka ikut yang bareng-bareng, yang tau gak sih yang kayak pakai bambu gitu terus bertiga kayak kanan kiri, ya itu bakyak, kayak seru banget gak sih tuh sekalinya jatuh tuh langsung jatuh semua, kayak seru banget aja gitu kayak bisa bareng-bareng teman-teman gitu. Siapa yang mau main sama aku? Aku. Ayo. Yeay, ada temennya. Oke, okay. Terima kasih. Yeay. Dici. Iya. Ketahuilah gula darahku rendah karena lama tidak bertemu gulaliku. Kamu bisa aja, Seng. Ya. Makasih ya. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Kalau aku gak mau, tolong jawab Gracie, oke? Oke. Oke. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Si. Gracie. Halo semuanya, aku Gracie. Terima kasih. Cici. Oke, kalau boleh ikut lomba 17-an, aku pengen ikut dua. Wede. Dua itu satunya
lomba makan kerupuk tentunya. Taulah kenapa, karena aku suka makan kerupuk. Kan kerupuk putih enak ya gak? Iya enak. Terus yang kedua aku pengen ikut lomba balap karung. Kenapa? Karena kelinci kan jago lompat, pasti aku jago lomba balap karung gitu. Coba dites ya. Habis ini ya guys. Gak ada karungnya. Mana? Gak ada karungnya. Bikin dulu. Gak ada gak bisa. Okay, siap. Nanti kita lomba ya. Mau gak? Pasti aku menang, Gracie. Oh, gitu. Udah, lanjut. Yain deh, takut. Sekian, terima kasih. Yeay. Yeay, Gracie. Kita udah pantun. Bersama Gracie. Jago. Yang darah rendah ini izin pamit ke Jawa lagi. Yeah. Udah, semangat ya. Jiko. Pandangan mataku akan menari hatimu bagaikan kunang-kunang di malam hari. Hai, aku Grisel! Wow. Pakai kacamata. Okay, kalau lomba 17-an yang aku suka itu karena aku sebenarnya malas gitu ya. Aku malas berpartisipasi. Ya, itu dia. Aku lebih kayak tim hura-hura aja gitu. Aku biasanya yang langsung sekelas lomba aku ikutan. Jadi lomba mendekorasi kelas, itu dia. Walaupun kelas aku gak pernah menang ya. Tapi itu seru aja gitu. Aku suka rapi-rapi. Iya, so kayak suka gitu, bebenah-bebenah gitu, itu hobi aku tau. Itu lama banget gak sih, kayak di kelas aja, diem gitu, iya, yang lain lomba. Iya, AC gitu iya, kan, sepoi-sepoi, jadi itu paling enak kalau menurut aku lombanya. Iya gak, setuju gak? Setuju. Ya makasih ya. Oke, terima kasih. Yeay. Selamat sore semuanya. Sore. Manis permen kapas dan sinabunga lavender. Hola, perkenalkan namaku Elin. Terima kasih. Elin. Jangan nanti ke dokter. Terima kasih. Kalau aku suka makan kerupuk, gara-gara aku makan lomba makan kerupuk kan buang-buang kenyang. Kan kerupuk isinya angin doang. Enggak, kita bawa dari rumah nasi pakai kecap. Kenyang kan? Menang-menang dong. Jadi gimana? Mainnya gimana itu? Jadi gitu. Gitu. Kemarin kerupuk boleh yang di belakang abis sama Elin. Beneran ya, apa? Kalau di belakang tuh, di belakang tuh ada kerupuk gede banget. Ada satu, kerupuk satu, kaleng. Kerupuk kaleng gede banget kan itu. Abis sama Elin. Masih ada setengah loh, Lin. Ya, abis kan ini, abis ini lomba makan kerupuk gak sih Gracie sama Elin? Ayo, orang kerupuknya habis. Kan dimakan Elin. Tapi kalengnya sumpah. Ya, terima kasih. Yeay. Ayo. The Starry Night Sky. Halo semuanya, aku Chelsea. Chelsea. Terima kasih. Chelsea. Oke, jadi lomba 17 Agustus yang paling favorit aku adalah makan kerupuk terus masukin paku ke dalam botol. Kenapa tuh? Soalnya it's a bit tricky and hard, tapi kayak seru gitu loh. And it teaches us how to be calm and patient. Like, do you understand what I'm talking about? Pintar banget nih kalian. Jadi, ya seru banget. Di Australia juga aku ikut lomba-lomba gitu loh pas 17 Agustus. Contohin gimana masukin pakunya? Yeah. Gitu lah, dari sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Kenal siapa? Si penari yang akan menarikmu ke dunia aku. Hai semuanya, aku Danela, terima kasih. Kak Danela. Danela, ayo kita naik tambang. Ayo. Oke, jadi lomba 17-an yang paling aku suka adalah tarik tambang tadi, bener. Tapi ada satu lagi. Kalian tahu ini gak sih lomba naik egrang? Tahu gak? Tahu kan? Ya itu kan yang kayak ada dua bambu terus kita naik gitu. Terus kayak cukup yang paling cepat
cepet nyampe yang menang itu. Tapi aku sebenarnya nggak pernah ikutan sih, aku cuma nonton doang. Yeah. Karena aku nggak bisa. Ya yeah, gitu, terima kasih. Yeay. Yeay. Apa itu? Burung dodo pakai kebaya. Cakep. Burung kermit pakai jiper. Cakep. Mula Nona Alia, bawa kamulah yang terimun. Yeah. I love you, Seng. Oke. Okay. Aku juga. Jika timu sudah menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia. Terima kasih. Alia! Oke, jadi lomba ya? Racing. Aku... Ci, bukan aku ya Cici. Oke, jadi aku lombanya tuh tau gak sih kalian pepaya yang dikasih oli, kok gak soal ya? Kok suaranya beri? Terus ditaruhin koin. Semangka gak sih biasanya? Pepaya tau Ci. Pepaya? Bahkan semangka ada air ya, nanti aku main makanin air oli tuh. Pepaya kan lebih banyak susah tahu ininya. Apa? Tergantung belinya ya? Oh gitu, oke. Okay. Maaf ya, soalnya aku ngasal tadi. Nggak hujan. Dulu aku ikut, cuman sekarang aku lomba turu gitu. Iya, aku paling menang nomor satu. Bangun jam 12 siang. Oke, okay, sekian dari aku, terima kasih. Yeay! Yeay. Yeay. Yang selalu membuat hatiku terbunga-bunga. Sore ya, Kak. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Semangatku terus-terus meluap. Pop pop. Halo, aku Cynthia yang selalu. Selamat. Terima kasih. Cici. Oke, jadi lomba 17 Agustusan favorit aku adalah bawa kelereng pakai sendok. Ada yang tahu nggak lombanya? Tahu kan? Terus itu serunya tuh sebenarnya ini sih serunya juga ngeliatin orang sih. Emang paling seru kita jadi penonton sebenarnya waktu 17 Agustus. Serunya itu adalah ngeliat mereka deg-degan. Kan kalau bawa kelereng pakai sendok tuh kan kayak di ini kan digigit gitu kan. Terus tuh kayak pas kayak cuk. Pasti kayak orangnya tuh kayak takut gitu kan. Lucu liatinnya. Tapi sebenarnya itu ada tipsnya tahu. Kalau misalkan kalian lebih kokoh, kalian emang biasa pakai apa? Pakai bibir atau pakai gigi? Di tangannya. Pakai tangan. Pakai tangan. Pakai tangan. Pakai apa? Hidung. Sendok semen. Sendok semen. Pakai apa sih Al? Pakai apa? Gigi nggak sih Ci? Iya pakai gigi kan. Apa? Pakai perasaan dong. Ini perasaan apa deh. Apa sih Michi? Apa sih Michi? Ini Michi bener ya buaya gen 11? Gak deh, aku udah disambil iya. Sama Michi. Enggak, gak jadi. Tadi si Michi di backstage bilang, bolehkah Ci sebuaya itu? Terus aku ngomong, itu kayaknya kamu harus ngomong ke diri kamu sendiri deh Michi. Iya betul ya. Pokoknya triknya itu harus pakai gigi sih bener. Aku kira kalian pakai bibir, ternyata pakai gigi ya. Oke, sekian. Terima kasih. Yeay. Udah kan? Bye-bye. Selamat malam, Michi. Michi. Malam. Tadi kamu teriakin Kak Desi ya? Ketahuan nih. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Always your number one to infinity. Beyond. Hello everyone, it's Michi. Halo semuanya, aku Michi. Terima kasih. Michi. Oke. Michi, love you. Love you too. Yeah, love you too. Love you all. Oke. Lomba 17 Agustus. Sebenarnya I am OSIS, OSIS. Jadi aku tuh yang menyelenggarain perlombaan itu. Aku gak ikut, guys. Aku menonton, karena nonton tuh paling seru. Walaupun ada yang bilang ikut main game tuh lebih seru dari nonton. Ada yang pernah denger gak? Enggak. Squid Game? Ya udah deh, kalau aku harus pilih satu, tarik tambang. Karena aku suka lihat orang main tarik tambang. Karena kayak udah berusaha sekuat tenaga tapi kalah. Bisa. Ya aku gak ikut main, aku nonton. Ya kalau itu tergantung hoki sih, Mitch. Kalau kamu hokinya bagus ya, menang.
Ya udah, percaya perhokian kamu ya. Iya. Jangan sampai ketahuan kalau percaya zodiak. Yeay. Halo semuanya, selamat malam kakak-kakak. Malam, boti. Sore, iya. Oke. Iya, iya. Oke. Tring, si berita dan cerita itulah aku. Hai semua, aku Kathy. Kato. Terima kasih. Ya, oke. Okay. Aku itu sebenarnya nggak pernah ikut, tapi kalau aku bisa ikut, aku mau pilih makan kerupuk. Tapi aku mau talinya ada di sini. Iya, biar sobat menang. Ya. Aku kira kamu buka bazar jual mainan. Gak jadi. Tadinya aku mau ajak review mainan bareng, tapi karena dia kayak gitu gak jadi. Terima kasih ya. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Sore. Aduh. Sore, maaf. Sore. Oke, Victoria, aku akan selalu menang. Hai, aku Jane, terima kasih. Kak Jane. Oke, lomba yang aku suka. Sebenarnya sih, aku baru tahu lomba ini ya. Itu lomba yang kukru. Itu lomba apa sih? Dari tadi Kak Jin ngomong itu terus, itu gak tau. Iya, itu lucu banget tau. Itu tuh di FBB aku rame banget ya. Kalian juga gak? Sumpah, rame banget. Kalian iya gak? Mana sih? Yang apa sih? Masuk ini ya. Itu kemarin di Indosiar Cilin tuh. Oh yang itu. Oh yang itu aku tahu. Oh ya Cilin ya. Tapi kayak lucu deh makanya. Oke, terima kasih. Ayolah. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Bonjour, priang dan pencari suasana, itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis. Terima kasih. Gendis. Sahabat sejati, oke. Jadi lomba kesukaan. Ya pokoknya lomba. Jadi itu kemarin itu aku camping gitu kan. Camping itu di daerah hutan gitu. Nah terus aku sama teman-teman aku itu, karena masih ada hawa-hawa 17 Agustus, jadi aku lomba bakiak. Itu seru banget dan uniknya adalah aku lomba bakiaknya itu tanahnya gak rata karena hutan kan. Jadi susah gitu, sering jatuh gitu-gitu. Pokoknya bakiak adalah salah satu lomba yang paling berkesan gitu. Oke, sekian terima kasih. Yeay. Nah kan selalu penasaran. Iya. Oke. Kali ini aku baik. Oke semuanya. Ya, terima kasih ya udah dengerin kita cerita-cerita lagi. Nanti lanjut. Kenapa ke dia sih? Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, kalian penasaran kan kira-kira belum? Katanya mau jadi baik. Jadi pada marah. Galak. Oke, kalian penasaran kan kira-kira abis ini ada apa? Penasaran enggak? Ya udahlah. Oke, selamat menikmati ya. Selamat menikmati. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nagi Sana Cherry, Cherry di Tepi Pantai. Yang kedua ada Glass Now Love You, Kaca Berbentuk I Love You. Dan yang ketiga ada Coin Open, Rencana Cinta. Gimana, seru gak? Seru! Beneran seru gak nih? Seru! Oke, jadi karena seru banget ya tadi ya, sekarang kita juga mau melihat keseruan lainnya. Sekarang kita mau baca LiveX dengan hashtag etakata JKT48. Yuhuu! Siapa yang baca duluan? Aku deh. Boleh, Elin. Aku mau baca dari Kak Indri. Katanya rencana adalah hal terpenting untuk cinta. Aku udah nyiapin rencana untuk ngebahagiain Michi dari tahun 1997. Michi belum lahir. Semoga semua rencananya bisa, amin. Jadi mari terus bersama-sama untuk mendapatkan kebahagiaannya ya. Semangat Gen 11, kalian keren selalu. Makasih Kak. Terima kasih. Next. Siapa? Aku deh. Boleh, oh yes. Aku dari Kak Eka Prima.
Selamat sore Daisy. Aku ada pantun nih. Punya Oshi namanya Katie. Punya kembaran namanya Danella. Cakep. Buat kamu yang namanya Daisy, semangat ya show-nya. Hai BTW, besok aku nepatin janji nih. Hehe, semoga aja gak gugup ya. Hehehe. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Aku baca. Yang paling kanan. Dari Kak Erik Saputra. Selamat sore Cynthia. Aku ada pangten nih. Bangun pagi. Belum. Bangun pagi minum jamu. Cakep. Siangnya jalan bareng Maya. Cakep. Jalan bareng Maya. Siapa Maya? Nonton teaternya ingin bertemu. Tapi kok kita tidak bisa bertemu terus ya? Waduh. Kak Erik jauh di sana sih. Makanya kesini. By the way, congrats ya Ci Sonichi-nya di Surabaya. Yeay, terima kasih Kak Erik. Aku mau baca yang Kak Iqbal anak baik. Sore bule jamet. Sore bule jamate Chelsea. Oshiku satu-satunya. Bentar. Profile picture itu siapa guys? Waduh, Cisani, siapa tuh? Siapa ya? Ya udah. Lanjut ya, izinkan aku untuk berpantun. Boleh. Belum. Meskipun laut di kayu, cakep. Tapi mengapa terasa sama? Cakep. Meskipun engkau jauh, tetapi cintaku takkan sirna. Semangat ya show-nya dan jangan lupa jaga kesehatan. BTW tipsal juga buat Oshiku Dekendis. Bener ya? Sama siapa ya? Gimana? Ya udah, makasih ya Kak. Chelsea baca. Aku mau baca. Dari Kak siapa guys? Kario, oke. Dari Kario, aku rela jauh-jauh dari Malang ke Jakarta hanya untuk melihat cebelah emosi kamu, Jane. Semangat ya buat all member. Salam dari kakak-kakak di F5. Terima kasih, Kak. Cebelah apa imut sih aku? Cebelah apa imut sih? Celibut. Aku lagi baca celibut. Ya. Aku baca dari Kak Tommy deh. Boleh. Gak pernah skip ya Kak Tommy ini. Iya, jangan gitu Ci. Matahari Minggu di Alia yang paling lucu. Tau gak apa bedanya kipas sama kamu? Apa tuh? Kipas bikin angin, kalau kamu bisa bikin kangen terus. Padahal baru ketemu di VC tapi udah kangen lagi. Makanya belinya tuh yang 100 gitu. Aku bercanda loh ya. Love you Kak Tommy, bohong ya. Kak Tommy hati-hati masuk angin. Oke, buat Cu Cynthia, Oshiku Sazolnya semangat ya show-nya. Ini kayaknya dibalik doang gak sih? Biasanya tuh atasnya aku, bawahnya Alia. Dia sekarang klarifikasi dibalik. Ke aku, Ci. Apa tuh klarifikasinya? Oshi aku cuma 3, Ci Cynthia, aku Grisel gitu. Oh gitu. Tapi yaudahlah ya, kan aku tahu kan fans. Wota tuh para buaya gitu. Iya, biasalah. Berarti ntar minggu depan lihat ya antara Grisel Cynthia apa Grisel Alia apa Alia Cynthia lagi. Lihat ya ntar kombinasinya apa. Atau nambah Oshi lagi. Chelsea. Lanjut. Next. Siapa? Aku yang mana ya? Cup cip cup kembang kucup mana yang akan aku pilih? Nah, aku mau baca dari Mas Andi. Selamat sore Chelsea, panutanku di dunia. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Karena masih suara 17-an, aku rela ikut lomba lari keliling dunia. Asalkan kamu yang jadi garis finishnya. Dariku Andi yang rela membelah kemacetan Senayan demi melihat senyumanmu dari Rode 17. Terima kasih Kak. Terima kasih. Yeay. Seru gak? Gimana kalau kita lanjut ke lagu berikutnya? Kayak gitu, selamat menikmati. Selamat menikmati. Yeay. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Sana Kakara Daki Shumete, peluklah aku dari belakang. Yang kedua ada Rio no Kagume, Revolusi Rio. Dan yang terakhir ada
Dan yang ketiga ada Dakedo yang artinya tetapi. Gimana, seru nggak? Seru! Ah, bohong, pada, kok pada nangis? Kamu yang nangis dirinya. Oke, jadi kita mau ngobrolin tentang misalnya kalau misalnya kalian lagi olahraga, hal apa yang kalian lakukan biasanya kalau di sekolah? Wede. Dari siapa nih? Dari kajen deh. Boleh. Gimana ya? Susah sih. Apa ya? Aku lebih suka main bulu tangkis sih. Bulu tangkis itu adalah olahraga favorit aku. Wede. Walaupun gak jago ya, tapi setidaknya bisa lah. Siapa yang mau lagi selanjutnya? Aku deh. Sejak kapan James suka bulu tangkis tuh? Hah? Bohong dia. Aku suka. Ayo kita tanding abis ini ya. Gimana sih? Kamu parah sih. Udah. Marah banget. Enak orang. Kok nanti nangis kayak Grisa loh. Emot banget. Lanjut deh. Eh Grisa, poni kamu model baru ya? Maaf ya, aku habis revolusi Rio soalnya. Siap. Aku suka main basket. Wede. Coba tinggi siapa? Alia enggak mau bilang bohong lagi, Al. Kalau aku doang sih ya, kalau aku mah kali baik. Iya, bestie. Ya. Enggak apa seperti biasa kita, geng. Ica punya aku, Jen. Yuk kita bertiga sini. Ayo, bener. Kok kru? Bisa deh ya, Jen. Itu keren tau, lucu. Iya, tujuannya. Yo, kenapa aku suka main basket? Tujuannya biar saya bisa paling tinggi di generasi 11. Udah sih, Gracie. Tapi udah ya? Grisel, kamu jangan mengelak. Udah, tinggian aku. Tinggian aku? Ya kan? Tuh. Ya, percaya aja, Cici. Tinggian aku. Oke, Cici. Oke. Oke. Mungkin menurut Cici tinggi di mimpi. Oke, adik. Oke. Iya, dia paling tua, iya. Wow. Kamu mau jadi paling tua? Aduh. Kalian juga mau tanya aku. Aku... Hah? Cuplok kayak kucing kamu. Kamu gak tahu aku cimut itu. Ya kamu paling imut deh. Iya. Iya, aku imut banget kan. Ih, keringe. Coba lihat seberapa imut. Bedak yang celemotannya. Seberapa imut ya aku. Seberapa imut sih, Gisel. Cici Cintia, coba dari Cici Cintia ngomongin seberapa imut sih aku. Gila. Nah, ini dia. Seberapa imut sih aku. Aduh. Wow. Oke, kalau kita lagi pelajaran olahraga kan gak mungkin gak lengkap tanpa guru olahraga ya? Iya dong, masa kita belajar olahraga sendiri, ya gak? Tahu guru olahraga cewek. Ya emang kenapa kalau guru olahraga cewek? Kok jadi ribu? Jadi OSIP dong. Oke, okay. Jangan spoiler ya. Ya, semangat Jen briefing. Karena lagu terakhir dari kami, Dear My Teacher. Gracie, semangat! Jangan semangat! Oi penonton! Woi! Gue belum balik ke Jawa, gue mau ngajak sekalian semua Anchor Aita Kata. Terima kasih atas encore-nya. Terima kasih. Yeay. Oke, tadi kami sudah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Mirin atau Bira atau Pintu Masa Depan. Dan yang kedua ada JKT48. Gimana, seru nggak? Seru.
Jadi, okay, hari ini kita mau ngapain nih, Kathy? Okay. Oh my God. Okay, hari ini kita bakal main game. Kita bakal sambung kalimat, sambung kata dari huruf A sampai Z tapi pakai gerakan. Iya. Mengerti, teman-teman? Mengerti. Okay. Dan sebelah kiri. Tapi nanti kanan. Susah. Ya. Enggak kok, aku kali ini gampang. Gendis dulu boleh. Iya. Pikir dulu boleh gak sih? Ya, lama. Aku dulu deh, aku dulu. Ya, boleh. Boleh? Boleh. Aku ya. Dek, gendis. Siap deh lo. Dari A ya, ya. Aku, lanjut. Satu kata doang. Ini boleh kalimat gak sih? Kata loh. Kata loh. Iya. Kata jadi wah, kalimat. Wah, tidak mendengarkan tadi. Kalau kalimat itu jadi paragraf dong. Iya. Biar deh. Panjang. Ya, okay. Lanjut. Okay, aku baru. Ayo. C, C. C. Susah banget. Aku baru. Baru? Cimut. Apa sih? Apa? Cebelah Pak Imuci. Cebelah Pak Imut. Dek. Semangat. Aku baru cebelah apa? Kan tadi ngomong apa dia? Aku baru Ciimut. Ciimut. Ciimut bukan kata. Emang iya ya? Ayo ulang. Ulang. Aduh Kak Elin. Ayo, ayo ulang. Ayo Elin, bisa ya. Aku baru ciberapa? Ciberapa imut ci aku. Ini sebagai ide guys. Ya kan, nincingan. Aku baru ciberapa? Gak nyambung. Aduh. Aku baru ciberapa? Dalam, diam, dingin. Oh iya, aku baru seberapa dingin. Tadi gini ya bukannya? Michi, Michi tadi gini ya. Tahu? Dia gini. Enggak tadi gini. Gak boleh ganti-ganti tahu. Aku baru seberapa? Seberapa? Dingin. Ganti lagi gini ya. Aku. Salah, salah. Aku. Body wave, body wave, digunain. Mirip siapa ya? Aku baru. Aku baru. Sebelah apa? Dingin. Ya. Kasih yang susah dulu. Oke. Aku ya. Aku baru. Sebelah apa? Dingin. F. F. Fantu. Udah. Kan bantu ya. Fantu. Lanjut. Apa tadi? Apa coba? Apa ulas sekali lagi dong? Kamu berarti gak merhatiin ya. Tadi aku diajak ngomong Elin. Tadi Situ ngajak. Situ nanya. A, B, C, D, E. Gak tadi Elin kan. Nah, coba, cobain dulu, cobain dulu. Ayo udah. Gak, bisa, bisa, Kathy. Oke, okay, bisa ya guys, nanti deh guys. Aku baru seberapa dingin. Ea, apaan tuh? Pakai F, pakai F. Pakai F. Fantu. 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 Apa, abis G, itu? G. G. Gendis. Enggak. Gajah. Apa coba? Guys, aku mau bikin kalimat. Hah? Ini bukan kalimat. Enggak tahu ini aneh game-nya. Bingung aku. Siapa sih yang buat game-nya nih? Kak Desi. Kayaknya kamu buat game-nya ya? Ya kan? Dia. Aku kan gitu. Dia tahu. Aku Kak Tiga. Ini kayak udah mulai aneh dari C enggak sih? Jujur. Kayak tuh kan. Abis kata awalannya bingungin. Aku tuh udah, ya, aku itu ya, paling. Aku itu merupakan kata general. C dari Shopee. C, masa Selin? Nama aku dong. Aku udah baru. Udah jangan ribet guys, ya, kita sudahi saja ya. Kita lanjut ke lagu yang berikutnya.
benar-benar terakhir dari kami, Skir Tirari, Rock Bergoyang. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Wah, gimana hari ini? Seru nggak? Seru! Wede, sayangnya pertunjukan setlist Aita Kata pada hari ini telah selesai. Tapi, kami percaya setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak akan pernah terulang kembali. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat membekas menjadi kenangan yang indah dan menjadi momen yang spesial bagi kita semua. Meskipun kita harus berpisah untuk saat, perasaan ingin bertemu dengan kalian semua tentunya tidak akan berakhirnya. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu kembali. Mohon dukungannya terus untuk JKT48 Generasi 11. Mohon dukungannya. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri pertunjukan pada malam hari ini, akan ada sebuah pengumuman. Silakan. Aduh. Apa tuh? Apa tuh? Halo semuanya, selamat sore. Aku Shani dan hari ini ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Yang pertama, seperti yang sudah kalian tahu, JKT48 telah tumbuh dan berkembang yang diawali dari generasi 1 sampai sekarang generasi 11. Dan setiap generasinya memiliki member-member yang sangat berbakat, memiliki karakter yang berbeda, dan juga memiliki tujuan dan mimpi yang sama. JKT48 akan terus berkembang dan mencari potensi-potensi baru yang ingin tumbuh dan berkembang bersama kami. Dan sekarang, JKT48 akan membuka pendaftaran untuk generasi ke-12. Dede baru. Dede baru ya? Gendis, dede kakak gendis. Dede baru. Oh, si baru. Periode pendaftaran dimulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 30 September 2023. Oke, sekali lagi. Periode pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 30 September 2023. Oke. Syarat dan ketentuan nanti kalian bisa lihat di official website JKT48 ataupun juga media sosial JKT48. Dan untuk kedepannya, mohon dukungannya selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Masih ada lagi. Ya, sudah kalian tahu bahwa pada bulan September, teater tercinta ini akan berusia 11 tahun, betul sekali. Ya, tempat ini adalah tempat yang sangat berarti bagi semua orang. Tempat ini penuh rasa kasih sayang dan juga cinta. Memiliki sejarah dan juga memori, bukan hanya untuk member, tapi juga staff dan juga kalian semua. Oleh karena itu, untuk merayakan ulang tahun JKT48 Theater yang ke-11, kami akan merayakan hari yang sangat spesial ini. Ya, kita akan merayakan itu pada tanggal 9 September 2023. Acara ini hanya akan diadakan satu show dengan bertemakan I Love JKT48 Theater 11 Theater Anniversary Event. Ya, untuk itu mari kita rayakan hari yang spesial ini bersama. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa kalian cek di media sosial JKT48. Oke,
Itu saja dua pengumuman untuk hari ini. Dan sebuah pengumuman yang sangat menyenangkan. Untuk kedepannya mohon dukungannya selalu untuk JKT48. Yeay! Kalau gitu aku izin pamit dulu. Bye bye. Terima kasih Cici. Terima kasih Cici. Terima kasih Cici. Oke, itu dia tadi pengumuman dari Cici Shani. Wede. Wede. Kedepannya mohon dukungannya selalu untuk JKT48 ya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang kita akan mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Telah menyaksikan pertunjukan Aita Kata oleh generasi 11 JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya. Di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Nantikan terus schedule berikutnya dari JKT48 ya. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket Two Shot Roulette dan Cekica, dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staf yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Cynthia.